Kembali dalam MHI dan kita penting bercerita tentang isu melibatkan rakyat dan negara. Kali ini tentang belanjawan 2021. Yang mana mengapa belanjawan ini perlu diluluskan? Dan apakah impaknya jika tidak diluluskan di Parlimen? Untuk itu saya akan bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam untuk memperincikan perkara ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor, tadi kita ada berbincang juga teliti tentang paparan di Akhbar Berita Harian dan hanya 20% saja boleh digunakan sekiranya belanjawan tidak diluluskan. Jadi, ini dah memberikan implikasi yang negatif ya, sebab hanya aspek tertentu saja, sedangkan aspek yang besar seperti pendidikan, kesihatan tak dapat direncanakan demi rakyat. Jadi, apa yang dapat Doktor dapat berkatakan tentang isu ini? Okey, kami ini ahli ekonomis. Kami melihat sesuatu penyelesaian tu, terutamanya apabila kita melihat impact daripada kesan COVID-19 dan ekonomi menjadi, orang kata tu berada dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Jadi dia punya prescriptionnya tu ada dua dasar yang utama. Pertamanya dasar monetary yang ditadbir oleh pihak Bank Negara Malaysia, yang mana kita dapat melihat kadar dasar semalaman telah dikurangkan sebanyak 125 mata asas daripada awal tahun sehingga sekarang. Itu satu. Kemudian dari segi dasar fiskal pula, dasar fiskal ni ditadbir oleh pihak kerajaan, dan belanjawan 2021 ni merupakan wadah dasar fiskal yang diwawarkanlah. Jadi sekarang ni kita berhadapan dengan masalah yang sedang kita bincang sekarang ni, kalau kata kelas tak lulus apa akan jadi kan. Jadi saya, pengalaman saya memang orang kata tu, bila tengok perkara ni memang agak sukar lah kita nak fahamkan kan. Maksudnya dari segi ekonomi, the preskripsinya, dua dasar ni perlu dijalankan, dasar fiskal, dasar monetary. Dasar monetary dah jalan dah. Dasar fiskal ni kita masih lagi orang kata tu tidak tahulah bila dia akan, ialah seperti yang diwawarkan 26 bulan ni akan berlaku orang kata tu pengulangan dan akan berlaku orang kata tu undi untuk meluluskan bajet 2021 ni. Tapi kalau katakanlah tak jadi, memang saya pun tak susah nak gambarkan, tapi yang kita boleh orang kata anggarkan ada, maksudnya mungkin berlaku sedikit orang kata rencatan lah kepada perjalanan pemulihan ekonomi itu. Itu sememangnya perlu dielakkan lah, kerana dalam keadaan ni, dalam keadaan semasa sekarang ni, masa tidak menyebelahi kita lah. Sebaik-baiknya diluluskan lah kan. Itu yang harapan sebagai orang kata ahli ekonomi lah. Tapi dari segi politiknya, itu implikasi politik bagaimana ia direncana, itu sudah tentu dia memberi kesan lah. Dan apabila membincang isu belanjawan ni, dia bukan setakat ekonomi saja, dia merentasi pelbagai bidang, terutamanya bidang politik. Jadi perkiraan, pertimbangan politik juga mungkin adalah mungkin memberi pengaruh kepada perjalanan proses yang kita sedang lihat sekarang ini. Ya, Doktor, bila mana tidak luluskan, ia sangat memberi impak juga kepada bukan hanya tentang ekonomi pada keseluruhannya, tapi juga kepada PKS, industri kecil yang baru nak bernafas, yang selama ini tempang akibat pelbagai sekatan dan sebagainya. Ini akan terus melumpuhkan mereka, menyebabkan akan berlaku kesan yang amat dahsyatlah kepada pengusaha kecil yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya, Doktor. Itulah, saya memang mengharapkan belanjawan ini, kalau katakanlah apa, adalah peluang ataupun ruang untuk berbincang supaya mendapat kata tu kata putus yang menang-menang lah dari pelbagai pihak. Kerana saya melihat belanjawan ni dari segi peruntukannya, dari segi sasarannya, saya kira sesuatu yang reasonable lah, yang munasabah dan sesuai dengan masalah yang kita hadapi sekarang ni. Dan belanjawan ni merupakan, orang kata tu, dia punya saiznya besar dan dia cuba untuk kata tu merancakkan ekonomi. Dan sasaran KDNK pula yang dijangkakan adalah sekitar 6.5% ke 7.5%. Maksudnya andaian unjuran tu mengambil kira sekiranya belanjawan tu dijalankanlah. Jadi kalau katakanlah ada orang kata tu dia punya hiccup ataupun dia punya dia punya halangan, sejata tu unjuran 6.5% ke 7.5% KDNK tu tadi, mungkin sukarlah nak dicapai. Jadi situlah saya nampak perpeluan untuk meluluskan belanjawan. Ya, dan juga bila tadi Doktor ada sebut tentang merencatkan lagi segala perancangan, ia juga mengganggu gugat mungkin barangkali aspek pelaburan ya, yang ingin kita bawa masuk, dan juga mungkin kerjasama antarabangsa yang lain demi mengukuhkan ekonomi Malaysia, sebabnya ada gangguan dari segi rantaian dan sebagainya, Doktor. Macam mana?
Ya, sebenarnya kalau melihat bagaimana pasaran kewangan, pasaran saham, pasaran modal dan sebagainya, ataupun pihak peniaga itu sendiri pun, perkara yang tidak disukai adalah ketidakpastian, uncertainty. Ya. Dan kita bercakap tentang apa ni, politik dan sebagainya, dia memberi kesan terhadap perlaksanaan dasar. Jadi kalau ada unsur-unsur ketidakpastian itu, sudah tentu ia memberikan sesuatu senario yang kurang disenangi lah, dan itu boleh merencat ataupun memberi kesan kepada keyakinan para pelabur, keyakinan para peniaga untuk menjalankan perniagaan mereka seperti biasa. Jadi kesannya akan dirasai oleh semua pihak lah. Ya. Doktor rasa ada pihak yang menggesa supaya dibuat pindaan. Jadi adakah memang ada keperluan mendesak untuk buat pindaan pada aspek tertentu demi merancakkan ataupun meneruskan legasi ekonomi Malaysia ini? Saya nampak pindaan tu pun sudah berlaku pun. Macam contoh kalau kita lihat daripada SP pun, langkah yang diumumkan semasa bajet dan apa yang sedang berlangsung sekarang ni, ada berlaku perubahan lah. Dan saya kira langkah-langkah lain atau aspek-aspek lain juga mungkin mengalami orang kata tu proses yang sama juga. Jadi saya rasa kalau katakanlah perlu dibincang semula, perlu disemak semula, saya rasa ruang untuk berbuat demikian memang sentiasanya ada. Tapi cuma saya harapkan benda tu kalau berlaku, kalau boleh sebelum kita menutup tirai tahun 2020 lah, kerana nak masuk tahun baru tu, kalau boleh semua dah ada in place lah supaya tak terganggu proses pemulihan ekonomi ini. Dan juga peningkatan ataupun penambahan kepada aspek kesihatan disebabkan tadi Dr. sebutkan juga ketidakpastian dari aspek politik, juga dari segi kita bimbang selepas ini sama ada vaksin kita terima ataupun tidak dan sebagainya. Mungkin mencetuskan tempoh perintah kawalan pergerakan yang berpanjangan lagi, yang pasti memerlukan kos kepada sesemuanya lah, banyak persiapan yang perlu dibuat. Doktor. Ya, betul. Kalau kita lihat berita berkenaan vaksin ni, dah orang kata tu mencapai tahap yang saya kira baiklah. Saya kira dah 2 minggu betul-betul kita mendengar berita syarikat-syarikat yang menjalankan penyelidikan vaksin telah mencapai tahap kejayaan ataupun success rate yang begitu baiklah, melebihi 90%. Jadi di Amerika Syarikat juga dijangka akan meluluskan vaksin yang telah dikemukakan. Jadi nampak gaya vaksin ni, perjalanan untuk mendapatkan vaksin ni nampak gaya yang cerah lah. Jadi kalau kata cerah, kita seharusnya cuba untuk facilitate proses tu supaya kalau dah dapat nanti vaksin tu cepat sampai ke tanah air kita ni, dan akan memberi orang kata tu suntikan keyakinan lah bahawa pembukaan ekonomi tu akan dapat terus dilakukan. Itu yang penting sebenarnya. Ya, jadi kita harapkan yang terbaik. Semoga ada kesepakatan dalam kalangan ahli parlimen semuanya untuk meluluskan bajet ini, sebab impak yang tadi doktor bicarakan tadi amat jelas memberikan impak yang buruk. Jadi harapan-harapan doktor akhir sekali kepada semualah yang terlibat dalam usaha untuk memberikan satu keputusan yang padu, yang total demi negara. Doktor, silakan. Saya melihat benda ini sesuatu yang positif lah. Sekurang-kurangnya sekarang ni ahli politik sedang berbincang untuk mencapai kata sepakat apakah penyelesaian terbaik bagi rakyat. Cuma jangan terlalu lamalah dalam berbincang untuk mencapai kata sepakat itu. Itu harapan saya lah. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Zanizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam, yang memberikan buah fikiran, fikrah dan juga betapa pentingnya untuk bajet ini diluluskan demi menggerakkan ekonomi. Ada aspek yang pelbagai, monetary dan juga aspek fiskal, demi kekukuhan ekonomi di saat wabak getir ini melanda dunia. Baik, kita akan berehat seketika. Nanti banyak akan kita fokuskan kepada aspek guru, pendidikan dan sebagainya, yang mana ia mencerminkan tentang masa depan negara, sebab pendidikan yang terjejas akibat COVID ini apakah memberi impak kepada motivasi, kepada segala-galanya yang dibimbangi akan memudarkan kehebatan ekosistem pendidikan Malaysia. Selepas ini, di MHI.